Saya Zamri bin Abdullah, peserta yang pertama lah, base yang pertama masuk sini. Dan juga saya masuk sini dah 8 tahun. Sebab ada di sini dah 8 tahun. Pertama apa ni, saya dapat tahu melalui penggawa. Saya mari sini ni, saya tanam cili. Tanam lada ni. Pihak pengurusan ambil jalan inisiatif menggunakan polybag untuk tanam cili. Jadi peringkat awal ni kita tengok cili ni cukup-cukup memberansangkan. Pihak pengurusan bagi satu ekar seorang, polybag ni maksimum dalam satu ekar ni 3,000 polybag untuk tanam cili ni tadi. Dari segi pulangan pendapatannya, kita atas purata dalam 2 kilo lah, 2 kilo hingga ke 3 kilo dalam satu pokok. Daripada tapak pertama, kita buat benih sebulan. Alih daripada tapak semayan pergi kepada dalam polybag 72 hari baru kita start boleh ambil buah. Jadi dalam tempoh 3 bulan setengah lah, lebih kurang 3 bulan setengah ke 4 bulan kita baru dapat hasil. Jadi saya tak lupa jugalah, terima kasih saya kepada pihak pengurusan, atas pihak pengurusan ni ambil jalan inisiatif bersama dengan MAIK memperkenalkan tanaman cili petegasi ini di akhir-akhir ini, sehingga pulangan saya tu boleh menjana pendapatan yang lumayan, dan juga saya boleh membawa isteri saya bekerja bersama-sama di dalam ladang dan dapat hasil, boleh merasai nikmat hasil yang diperkenalkan oleh MAIK kepada peserta-peserta asnaf di sekitar sinilah untuk projek agroekonomi Desa Alam Shah. Yang paling pentingnya apabila saya duduk dalam ni, satu, saya boleh dapat ilmu pertanian. Yang keduanya, sewaktu anak-anak saya bersekolah, masih bersekolah, saya dapat juga sumbangan-sumbangan daripada pihak MAIK, dan juga pihak MAIK dapat menyediakan rumah untuk saya di sini, boleh saya manfaat untuk ahli keluarga saya. Kalau saya duduk di luar, belum tentu lagi saya dapat sebaik mungkin ni. Dan juga manfaat lain tadi, dapat mengimrahkan masjid secara berjemaah berterusan 5 waktu. Dari segi bantuan pihak pengurusan berterusan, dari segi contohnya macam anak-anak nak pergi belajar, pihak pengurusan pergi hantar. Macam contoh macam anak saya, dua beradik ni, pihak pengurusan sini tolong buat masuk pergi kepada pusat kemahiran anak-anak saya dua ni, sehingga sekarang ni semua bekerja dengan syarikat Gamuda. Jadi saya terima kasih kepada pengurusan dan MAIK kerana memberi peluang benar-benar seumpama ni tadi. Terima kasih kepada pembayar zakat yang telah menyalurkan zakat ni kepada MAIK untuk disalurkan kepada peserta-peserta di dalam projek agroekonomi Desa Alam Shah. Ini adalah tahun-tahun terakhir saya berada di dalam program projek agroekonomi ini. Jadi setelah saya keluar daripada sini, setelah saya keluar daripada tempat ni, dengan berbekalkan ilmu-ilmu yang saya dapat daripada sini, saya akan manfaatkan tanaman seperti ini juga, tanaman cili ini tadi di luar sana, untuk saya meneruskan kehidupan saya dengan tanaman-tanaman seumpama ini tadi. Jadi apa juga yang saya dapat dan ini, saya cuba bawa keluar sehingga saya berjaya lah, insya Allah.